Pemeriksa petugas mengamankan pelaku balap liar yang meresahkan warga di Palangkaraya, Kalimantan Tengah pada Senin malam. Guna memberikan efek jera, pelaku yang masih berstatuskan pelajar dibawa ke pos polisi untuk diberikan pembinaan. Melalui video amatir, balap liar yang dilakukan kawanan pemuda ini terjadi di Jalan RTA Milono, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Senin malam. Aksi balap liar yang meresahkan dan mengganggu kenyamanan warga seperti ini kerap terjadi. Petugas Satlantas Polresta Palangkaraya yang mendapatkan laporan langsung datang ke TKP dan mengamankan sejumlah pelaku balap liar. Rata-rata di bawah umur semua. Statusnya berarti pelajar gitu? Pelajar semua. Yang jelas kita dari kepolisian, Satlantas Polresta Palangkaraya, kita tetap melakukan tindakan penilangan. Meski banyak peserta balap liar yang kabur, namun beberapa di antaranya berhasil diamankan petugas. Sejumlah pelaku balap liar yang diamankan petugas langsung dibawa ke pos polisi terdekat untuk mendapatkan pembinaan dan sanksi tilang. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.